Tapi benar enggak di antara kalian ada yang pernah hampir diperkosa? Ada. Setan gua dong. Ada, ini ada, Mil. Siapa yang paling doyan nih kira-kira, Mil? Coba, coba lihat tuh. Siapa yang paling doyan tuh? Secara ini sih, gimana? Secara struktur sih, Bang, yang paling doyan itu banget jatuhnya. Ya, aku kan sebenarnya kan adalah aku adalah Ted. Lekaslah kembali, usirlah sepi yang ada di hati. Selama kau pergi, ialah kau mau. Cuma kamu saat ini. Lexera Entertainment. Goyang lagi. Jangan, Bel. Ya.
Aduh, eh kenapa nama kalian duo biduan? Apa terinspirasi dari duo serigala apa? Sukanya yang bola bengkel apa bola basket? Bola gede lah. Sri Mulat. Jadi ceritanya tuh sebenarnya dulu namanya bukan enggak begitu, Bro. Jadi ceritanya tuh sebenarnya ya gimana? Dulu tuh bukan duo biduan, pengennya nama apa sih, duo cabe-cabean atau apa, tapi akhirnya Kiki nih yang punya otaknya paling pinter ya kan dari duo ini. Kiki yang bikin. Mendingan biduan aja katanya biar mewakili para penyanyi dangdut yang biduan. Tapi kalau dilihat-lihat dari kalian harusnya duo binal ya. Tunggu. Tadi dia ngerogoh kantong dikirain gue mau nyawer. Ternyata tahu ngambil apa. Kalau aku kan transfer nanti. Kalau kamera bayar kita. Kalau nanti kamera mati, kita selesaikan secara jantan. Oke. Ah, iya mantap. Berapa kalian terakhir dibayar? Dibayar nyanyi. Dibayar nyanyi. Kaget gitu, gede banget kamu. Bayarannya gede ya. Ini tuh gue ngeliriknya kesini mulu. Ini kan ada temennya sebelah nih. Jangan ke situ mulu. Ya emang itu yang bagus. Bagus banget itu. Gak kuat aku juga. Ya tapi ini kok kenapa pada pakai ini jaket gini pada kedinginan. Abis stroke kan abang. Masuk angin. Kamu lupa abis ngerokin aku semalam. Iya abis. Aku pakai ninjis bang. Enggak, bayaran kalian paling besar berapa dua biduan? Paling besar di 60 juta? 60 ribu mas 60 ribu. Itu nyanyi doang? Di luar nyanyinya berapa? Kaweran. Maunya berapa? Ya. Jangan. Wih. Buat aku nih. Ini lihat mancing mulu gak? Ya nanya maunya berapa, depan gua ada sela-sela ini sini. Kita masih normal ya kak ya. Oke, bagus dong. Masih suka pengen nyah. Keren sih aku. Iya, keren. Eh tapi kan nyanyi pernah gak jadi LC gitu? Nemenin karaokean gitu? Kalau jadi LC enggak sih. Pernah. Tapi paling kalau misalkan selesai acara, selesai event biasanya suka after party tuh. Oh iya. Baru kita nyanyi-nyanyi karaoke. Eh mohon maaf nih sebelumnya teman-teman. Dimaafin. Kalau kita lepas. Eh kenapa kalian bikin duo? Kenapa nggak sendiri-sendiri gitu? Kan sama-sama bisa nyanyi nih, sama-sama suaranya bagus gitu. Kalau duo kan double. Iya. Beli satu gratis satu dia. Kamu enak sendiri apa bertiga? Kan kalau duo kan jadinya bertiga enak. Saya sendiri aja satu-satu doang 5 menit beres. Kedua nih baru diginiin doang. Lu kalau berdua main begini tuh. Gimana tuh? Baru dipegang coba pegang lu. Ah, keluar. Aduh, gua capek. Ketawa mulu gue. Nih kalian berdua, ya. Berdua antara Kiki sama ya, Elsa. Elsa. Siapa yang paling ribet kalau sebelum manggung? Nah. Elsa. Iya paling lama, paling ribet, paling ramah, paling jabra, paling semuanya paling deh Elsa deh. Paling heboh dan berisik. Paling lindung. Paling heboh. Paling heboh dari satu. Tapi lebih satu. Iya. Aku yakin nih bang. Mohon maaf nih ya. Kalian berdua ini hanya dari depan doang terlalu barbar. Tapi aslinya dia maunya biasa aja. Kan belum dicoba. Mau coba? Coba kali Bel. Jangan di sini. Nggak. Dikit-dikit tipis-tipis. Oh jangan po. Jangan. Lu tahu kalau gua begini gimana bu? Jangan bu. Harus dicoba dulu. Jangan. Eh kalian kalau di luar kota bisa manggung kan satu hotel satu kamar ya? Satu kamar terus gak pernah mau bisa. Satu tempat tidur lagi. Satu tempat tidur, pernah satu kamar, satu kamar mandi. Pernah bugil bareng gitu? Bugil terus. Sering. Bareng. Kan kita kalau... Kenapa jadi anda yang bugil pak? Gak kuat aku bro. Gak kuat aku ini bro. Ini barbar banget ini bro. Ini juga ini. Kuat aku. Maksudnya gak kuatnya itu. Kuat, Evel aus. Duduk.
Rebel dia. Ki, tolongin Ki, tutupin celananya Ki. Tolong Ki. Tutupin, tutupin. Ki, tolongin Ki. Bikinin dong. Enggak, Bang. Istriku cerai lagi. Aku takut. Nah, ini tayangin doang seletingnya gitu, Mel. Iya, maksudnya gitu kan, daripada pegang sendiri. Tiktok langsung motong. Tiktok motong. Ebel nih kuat segala macam. Ah, masa sih? Kamu kan kan biasanya senang laki-laki yang kuat kan, cewek. Iya, kan? Penasaran. Penasaran. Dia minum aja kuat. Minum aja kuat ini ya kan. Tunjukin. Coba aku pengen lihat. Kalau Ebel adalah laki kuat. Wow. Langsung deg-degan jantung ini. Apalagi yang minumin cewek. Oh, coba. Dia lebih kuat lagi sini, yang minumin cewek. Coba. Cewek kan Bel, kalau lagi bareng suka bercanda nggak pegang-pegangan tet? Ih sering, pegang-pegangan sering. Iya, mau ini dong, coba lihat Iko ini kenapa lagi kenceng? Dia pegang tet, kan dulu. Langsung dibuktikan ya bener. Langsung dibuktikan, enakan Ono kan Ben. Apa keringetan? Eh kalian berdua antara Kiki sama Elsa, di duo-bidoan siapa yang lebih dikenal? Sama-sama ya, jadi bingung. Sama-sama lah kalau dikenal mah. Kenal ya, siapa yang paling sering? Apa tuh? Sering begituan. Dilihat dari mukanya dua-duanya doyan. Lihat dong. Sama-sama doyan. Bel, Bel. Siapa yang paling doyan nih kira-kira, Bel? Coba lihat tuh. Siapa yang paling doyan tuh? Secara ini jadi sih, gimana? Secara struktur sih Bang, yang paling doyan itu banget jatuhnya ke. Iya, berat. Ini memang hanyut kan. Ini berarti oh, berarti Elsa jago ya. Coba kita buktiin gimana cara Elsa menggoda laki-laki. Coba. Menggoda laki-laki. Coba. Iya, misalnya lagi duduk nih. Silakan. Abang. Mau Neng temenin? Sini, Neng temenin lagi Abang ya. Dari sini dong. Di paku. Sambil aku, Mbak. Nih, Mbak. Klepon saya lepas dulu, Mbak. Klepon saya lepas lagi. Lepas lagi ya. Jangan nyanyi. Semua bintang tamu dia enggak bisa dia. Bintang tamu siapapun pasti gitu pusing kepalanya. Ya? Gitu. Kalian pada minum enggak? Sok, silahkan. Wih, Azir, Bel. Minum juga, Bel. Ini aja nih. Yang kecil-kecil aja. Kecil-kecil nih. Gue pengen nanya sih sebelumnya sama kamu. Lu pernah enggak sih Pernah. Bel, kita cheers bareng dua berdua. Gua ngambil gelas buat gua, buat gua. Aku bakalan curhat ke bapak nih nanti nih. Bakalan curhat tadi aku nih, Bro. Salaman apa? Eh, Bro, kita kan kalau ngobrol harus ini, asik gitu. Jadi aku pernah. Bel. Sama bosnya. Salaman aku, sama bosnya ini, Bro. Ayo kita cheers bareng dulu dong. Biasa aja nih, pipinya lagi sakit. Eh kalian berdua pernah marahan nggak? Pernah ada yang sakit hati? Kiki sakit hati sama Elsa, Elsa sakit hati sama Kiki. Nah kalau kita nggak pernah sakit hati yang ada kalau sakit hati ngomong langsung. Gue nggak suka sama lu begini. Sih. Langsung blak-blakan. Pernah rebutan cowok nggak? Sering. Orang cowok yang aku taksir dia mulu yang suka. Yang apa? Gak begitu kok. Nanya doang. Kadang sukanya sama ini, jalannya sama ini. Ini kan bisa. Bener itu nyata. Nyata.
Coba agak ke sini Aku senang banget kalau begini. Ide aku senang banget nih. Tapi bener ya, gue bingung nih kalau antara dia berdua nih, kita tebak-tebakan. Coba tebak-tebakan. Siapa di antara dia berdua yang mainnya paling enak kira-kira siapa? Coba ya. Bisa dilihat lagi. Lu lihat dulu. Secara struktur permainan, Bung, dari look wajah yang kita pengalaman dalam menikah, kita tahu wajah yang mana yang paling agresif dan paling good. Gue sih milih dia. Tapi kalau gue Kiki sih, diam-diam harus disayang-sayang, dimanja, langsung tahu-tahu wah abang buka bang. Kalian ini kan duo, berarti kemana-mana bareng gitu. Kalau misalkan ada produser ingin mengontrak kalian, nilainya 5 miliar, tapi cuma milih salah satu dari kalian. Kalian ambil apa enggak? Sikat! Enggak apa-apa. Bisa dong, bro. Kan kita bagi dua. Tetap bagi dua ya? Iya dong. Kerja satu ya? Iya. Seneng kita banget. Adil. Kan kebersamaan. Tau enggak sih produser yang siapa yang pengen banget merekrut kamu? Siapa sih? Siapa coba? Emel nih kak, kalau abis buka kepala boleh dikasih minum ke tolong. Coba Elsa aja ya. Rasakan dulu. Dua. Udah lu duduk aja, Mel. Ini tuh ini kita aja ya. Jangan begini, bro. Jangan. Udah dulu. Ayo, jangan. Aku takut istri juga. Istriku ini cuma syuting ya. Tunggu, tapi yang sini belum minum-minum ya? Oh iya. Saya ini, Kak. Ini tadi belum. Jangan ini, Kak. Oh, ini kita tanya. Nawar lagi. Apa ini isinya air putih? Tadi Emel gak begini. Mana bagian tubuh yang paling sering dicolek sama penonton saat lagi nyanyi? Tadi apa yang sering dicolek? Ini. Ada bagian dada sering sih. Sering kecolongan. Dua-duanya. Tapi kamu suka menikmatin? Ya lumayan sih enak. Kalau enak aku biarin aja. Nanti boleh nih, nyawer habis nyawer gitu gini-gini. Apa nyanyinya lu? Nyawer berapa waktu itu yang sampai megang sampai ke dalam-dalam berapa biasanya? Nyawer gue lupa deh. 200 ribu. 200 ke tengah. 200 ke tengah lagi. Kamu mau bawa. Masa kalau 1 juta ngom? Ini kok jatuh mulu sih deg-degan kayaknya. Ya tapi kan orang nih biasanya ada pernah ada di masa-masa zaman-zaman nggak bener dah gitu. Nah kalau kalian berdua, zaman-zaman paling nggak bener kalian itu pas kapan dan ngapain tuh? Ngapain ya yang? Kalau kita berdua, 2000 berapa tuh cowok? Udah lama. Pada masa itu apa yang dilakukan gue? Oh lagi. Labora. Terus? Ya cipokan berdua. Cipokan berdua. Hilaf. Iya. Hilaf. Enggak nyampe. Tapi enakan party ceritanya. Enakan sama teman apa sama cowok? Apalagi enggak ada cowok waktu ya, itu. Enakan sama cowok. Iya, sebenarnya mah lebih enak. Berasanya cipukan sama cowok gitu. Iya, gitu. Masih lihat lo. Lu lagi. Megang.
coba kalau sampai kayak gitu. Tempat umum. Kan tempat umum. Tapi, tapi biasanya kan kalau udah cipu kan gatel kan enggak dipegang ya? Itu mah langsung mingsong ke laki-laki dong. Iya. Ya enggak dong itu mah nyari. Pernah enggak main di kamar mandi? Pernah. Sering. Sering. Sering main di kamar mandi. Sampai basah-basah shower gitu kan Endul. Basah-basah shower. Iya. Kamar mandi. Eh sekarang lagi musim tuh ada penyanyi dangdut tahu-tahu nge-DJ itu. Kalian enggak mau coba? Ya, nah, aku DJ pernah. Dulu. Waktu itu udah sekolah, udah latihan tapi enggak dilanjut karena kan nama dua biduan habis itu. Enggak dilanjut sayang banget ya, sayang banget ya. DJ kan enak ini kan. Cuci piring. Nah, cakep nih baru ada lagu dari tadi ya. Udah. Seperti itu. Nah, kasih minuman selamat datang. Sambutan untuk Evelo. Gua gak tega. Biar kalau sama cewek kan nanti itu. Oh, tarik dulu pop. Ini biar seru Bel aja. Ah, lu kan pengen acara ini seru kan? Langsung ah, satu di sini, satu di sini. Nah, oh, satu sini. Ah, kirim dong, tenang. Anjir, gunungnya kena di sini gua. Ini gini berasa banget kempet-kempet gitu. Nari gitu. Dua minuan. Apa? Di antara kalian siapa yang pernah disakiti cowok? Kita dua-duanya ya. Sering disakiti cowok kita sering. Pernah. Gimana? Tapi kita suka disakiti. Suka abisnya. Ayo, kalian kalau misalkan main tuh disuka dipaksa, disiksa-siksa gitu apa gimana sih? Oh kita yang maksa. Aku yang maksa, kita yang maksa pokoknya. Gak serius nih disiksa. Ih serius. Serius. Jadi kita yang maksa. Coba paksa Ebel. Tahan dulu. Gila nih frontal banget. Frontal. Biasanya kan gini kan kalau cewek itu kan. Main tuh kan ada yang agak lembut kan, lembut perasaan, pakai perasaan. Kamu kayak gimana? Ya gimana? Kalau kita tuh mau kasar, mau lembut semua, semua jadi. Apa gimana sih lembut jadi ya? Apa aja? Tapi kamu paling suka dipegang di rambut apa gimana sih? Kita tergantung request. Serius? Lu mau request apa misalnya? Kira-kira Bel nih Bel, kalau lu sama Elsa, lu bakal main dengan gaya apa? Rambut diikat sih ini. Terus, abis itu kepala gua jadi pindah kepala dia. Gak ada sih, gak ada. Lu coba. Abis itu dipotong, ditetak deh. Bel, coba lu bayangin Elsa, lu bakal pertama-tama nih masuk kamar lu bakal ngapain sama Elsa. Nah ini, kan lu bayangin doang. Bayangin kok. Lu di kamar, sama Elsa nih di kamar lu. Pertama-tama ngapain masuk kamar, terus lu ngapain? Ya pasti sih, kalau di kamar kan aku langsung frontal. Lepas baju, lepas tangannya, kakinya lepas, tinggal kepala doang. Oh, berarti enggak ini? Enggak foreplay dulu, ciuman dulu. Foreplay dulu kan, ciuman dulu. Eh, ciuman paling bagus gimana kalau ciuman? Ini alkoholnya udah dikeluarin ya, udah dipisahin alkoholnya. Mati dulu. Udah. Oh, maunya sama Elsa. Tunggu. Dia kasihan, ini belum ya? Iya. Coba. Abisin dikit lagi. Ntar lagi ya. Barang-barang mewah tapi KW enggak? Kalau dulu iya. Iya, kalau dulu. Sekarang enggak sih. Elvi, tas Elvi suka isi. Kalau dulu lebih ke apa ya? Kalau dulu tuh enggak ngelihat yang penting apa aja mewah aja lah kalau dulu ya. Kalo karena sekarang, belum ngerti merek kan. Eh, lu berani enggak ciuman di depan aku sini? Wah, mau minum dia. apa? Kalian pernah ini enggak? Kalian pernah punya pasangan, punya pacar gitu atau pasangan pejabat gitu? Pejabat kita enggak ya? Pejabat enggak, tapi kalau pengusaha seringnya. Pengusaha. Bentar dulu bro, ada yang datang nih bro.
gendang bang. Asik. Maaf, ini aku beneran, aku ini bisa membaca orang. Kali ini aku tidak bakalan bohong Bang Po dan gak bakalan gagal untuk ngasih tahu ke mereka bahwa salah satu dari mereka ini pernah diperkosa. Maaf nih, ini siapa nih? Ini siapa? Yang merkosa. Siapa yang merkosa gitu maksudnya? Anak bayi, bro. Ini anak bayi, bro. Tunggu, bro. Tadi bayi, sekarang bayi. Sabar dulu nih. Katanya dia pernah dipaksa, terus kamu ngelawan dari saat sadari saat saat. Minum lagi. Tapi benar enggak di antara kalian ada yang pernah hampir diperkosa? Ada. Setan gua dong. Ada, ini ada, Pir. Serius apa? Kiki. Aku hampir. Kiki hampir itu. Hampir 3 kali. Kok bisa serius? Hampir tapi. Belum kejadian sih. Kenapa enggak kejadian? Langsung aja kejadian. Gimana kalau perkosa di sini? 4 kali dong. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu kan kita mau diundang nyanyi ya. Terus diundang nyanyi, terus bilangnya mau meeting lah segala macam. Kita datang lah. Kayak dijebak gitu, ternyata pas masuk tuh udah lobby langsung kamar gitu dipaksa lagu. Dikiran Kiki itu dia mau ngambil duit ke ATM, ngerti gak disuruh ikut. Ternyata disuruh naik ke atas kok kamar, dia gak bawa HP sama sekali. Gak bawa HP jadi dia panik kan. Terus dia bilangnya apa pas gak maunya, temen aku bisa. Jadi dia alasannya itu bisa turun. Temen aku bisa turun. Kenapa gak alasan lagi men? Udah, gak bilang. Tapi kan gak percaya dia. Gak percaya. Berarti kamunya tetap memaksa. Aku jual dia. Akhirnya dia di kamar mandi aja diem. Di kamar mandi bingung. Dia paksa-paksa suruh. Di kamu kunci tuh kamar mandi. Dikunci. Tadinya mah udah mau dimakun ya. Udah di langsung paksa. Tadinya kan mau ngelawan gitu tapi dia orang kuat juga gitu. Aku mau kasih tau. Aku mohon maaf sebelumnya ya. Aku adalah salah satu anak muda itu. Tapi kayaknya bukan anak muda, kalau anak muda dia enggak pernah diperkosa. Salah orang pakai dulu. Tapi itu yang mau merkosa orang kaya gitu kali. Orang kuat lah pokoknya. Wah, orang kuat ya ini. Orang berpengaruh ya, orang berpengaruh. Orang berpengaruh banget. Dari jabatan enggak, itu kamu. Kamu emang enggak mau apa gimana? Dibayar pun kamu enggak mau emang. Kenapa? Berarti kamu kalau berhubungan seks harus kamunya sama-sama mau gitu. Iya, harus sama-sama mau, harus suka-suka biar endul. Kok bisa sih kamu? Kok bisa? Maksudnya aku lupa. Gua punya istri lu. Maaf ya aku yang tadi. Kenapa sih enggak boleh? Kenapa sih? Jangan di sini aja. Apa lu mau ngomong apa? Apa? Oh, aus. Aus minum lagi. Minum lagi. Ada lagi. Ada lagi nih, bro. Ada yang datang. Nah, Bel, sambil nunggu yang datang ya. Aku mau nanya nih, maaf nih sebelumnya. Kalian ada yang pernah jadi simpenan gitu enggak? Pernah. Kalau jadi dijawab pernah lagi. Jujur banget. Siapa? Jangan siapanya, Ang. Enggak, yang pernah siapa? Elsa. Lebih ke pacaran sih. Pacaran sih, ya, bukan. Tapi dia pacarnya itu udah punya istri. Bukan gitu. Bukan jadi istri kedua gitu bukan ya? Lebih ke pacaran. Cuma ditawarin nikah mau kan kita jadi istri ketiga. Oh, dia juga emang udah dua sebelumnya. Iya, ya, kita enggak mau. Dapat tuh. Tapi kalian sayang enggak sama yang itu? Sebenarnya kalau sayang sama duitnya. Iya, sama duitnya. Bro, udah dapat nih, Bro. Apa? Dari keilhaman dan kejiwaan gua. Salah satu dari teman-teman di sini paling suka mainnya di dukun. Hah? Ya, ada salah satu dari mereka yang suka main di dukun. Pernah dimasukin di dukun. Ini orang ini. Tar dulu, benar nggak ada yang pernah dimasukin? Jangan jujur aja, jujur. Jujur, ada salah satu yang sini ada yang pernah masukin di mandi masukin di bulu, terus keluarin di mata. Yang buat ya saluran. Tadi yang paling barbar siapa? Ya. Siapa tadi? Aku.
Elsa apa Elsa, Elsa. Jawabannya. Ya pernah Elsa. Oh pernah. Parah ini aib, aib. Enggak gini. Cuma gua jangan nonton. Justru ini kita ngasih tahu ke orang-orang bahwa permainan itu main itu enggak perlu di situ gitu. Karena masih banyak. Tapi enakan di mana Elsa? Enakan di lubang hidung. Di lubang kuping. Kali serius kamu pernah apa masa lalu? Enggak apa-apa, biar orang-orang tahu bahwa ketika kita main di game yang akan keluar tangan. Benar. Jangan pokoknya yang akan keluar. Sakit, itu enggak benar. Sakit, dan itu enggak benar. Tapi itu kamu dipaksa awalnya. Ya seperti itu. Gue jadi mau jawab deg-degan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sebenarnya kamu dipaksa, tapi kamu sebenarnya pengen ngelawan kan? Karena waktu itu keadaan. Enggak lah, gak bisa ngelawan, udah enak loh. Tarik apa? Ada yang masuk nih. Apalagi? Kabar burung bahwa katanya mereka ini pernah main di salah satu stasiun TV, mereka bermain FTV. Benar apa enggak sih? Nah, dulu waktu umur 13 tahun tuh Elsa udah ketemu sama manajer namanya Dian Ragil. Nah, dia yang masukin aku FTV, sinetron semua gitu di MD dulu. Di MD dulu? Jadi kenal ini berarti. Banyak ya? Sanjay gitu. Kenal semua Sanjay. Lampu Jabi? tahu yang penting tahu dulu dia kan. Kok kamu tatap-tatapan sih? Tarlu Bel, dalam berhubungan nih kan udah sama-sama gede lah ya, apa dalam berhubungan seks kalian tuh lebih senang di atas apa di bawah? Di atas, kita dominan pokoknya suka semua aku mah. Di atas, di bawah, belakang, depan, samping. Tapi kamu kecewa nggak sih kalau misalkan teman main kamu berdua ketika kamu lagi enak banget sudah di tahap yang sangat luar biasa sekali, ketika itu pasangan kamu langsung keluar duluan, apa rasanya? Wih, dibuka Bel ini jadi gini. Bel, Bel. Iya, gerah si Kiki. Wow. Gerah. Kamu baca. Jangan ngeblur. Misalnya nih, misalnya kalian sama pasangan kalian lagi nyanyi di luar kota gitu, terus LDR-an gitu. Lebih seneng video call seks atau chat seks? Dulu ya, video call seks. Kalian, suka. Kamu telanjang gitu, video tuh cowoknya telanjang juga gitu. Coba kelihatan dong penyakitian yang gemes itu. Iya emang tahu gemes. Iya gemes, kayak taro kan. Jadi gimana video call misalnya nih? Iya, tapi 3x4. Maksudnya? Maksudnya mustahil ada. Oh segini doang. Enggak, gua yakin nih mukanya mengada-ngada. Bener, emang bener. Iya bener. Serius? Gimana? Contohin video call lagi PCS misalnya. PCS. Aku minta nomor kamu deh, kamu kirim ke aku. Iya, langsung aja ntar ya. Nanti ya. Gimana misalnya? Misalnya aku cowoknya, sayang kamu buka dong gitu kan. Enggak, begitu bang, bawaannya bang. Pertama itu harus, gimana kabar kamu, sehat gak? Sayang aku lagi gak enak badan nih, aku pengen banget ngeliat tubuh kamu dong. Gimana biar aku tambah bergairah. Terus Kiki buka langsung. Set, sayang gimana? Nah itu udah diperagain ya. Gitu. Karena apa jadi lu sih yang peragain lah. Punya pasangan apa masih single nih? Elsa dulu dah. Elsa, barangnya ini bareng deh. Kita ini ada item-itemnya. Oh, kabel. Ih, lihat aja ya dia, benerin dulu ya. Kamu lihat yang item-item yang mana? Iya. Elsa, lu jangan macam-macam, Elsa. Elsa jangan pancing-pancing, Elsa. Suka nongol sendiri. Kok bisa? Tuh dia lihat. Buset, kayak Sonic. Cepat nongol begini. Eh, jawab dulu, yuk. Jawab ya. Jawab. Masih single apa? Kita sesuai request. Enggak, nanti kalau tiba-tiba Ebel kan single, kita mau enggak apa-apa. Aman masalah itu nanti. Nah, bisa diatur. Bisa, tapi aku masih cinta istri gua karena kenapa? Karena di depan. Kamu yakin? Ayo. Kamu yakin? Bel. Boleh Bel, ini mah dipeluk-peluk aja Bel. Mau lu pasti kan. Coba dong, Bel. Ih, takut terlalu barbar. Coba aja, gini, langsung. Udah, Bang Bo. Udah. Bel. Itu gangan dikat. Bel. Bel.
kan dari tadi ngomong sama dua biduan, sekarang kita mau tes Ebel siapa nama mereka berdua. Nah, coba, coba. Ini siapa? Maju terus, aku takut banget, takut gini. Siapa namanya? Coba, yes. Yang kanan dulu, yang kanan. Priska. Salah minum. Salah minum. Nggak boleh salah. Nanti dulu, iya bentar dulu. Sebentar dulu. Ya udah, Bel. Ya udah. Aja minum bang, ngebel aja dulu. Ayo. Ya, soalnya nggak boleh salah. Sekarang, satu lagi silakan tanya. Lagi. Ini namanya siapa? Siapa? Maju. Kamu ingat aku nggak? Kok nggak ada? Nggak ada contekan. Kalau ada minum lah, kalau nggak bisa minum lagi. Nggak ada contekan. Nggak ada contekan. Sis, sambil goyang. Siska, Siska itu kena tempe kamu. Tempenya kena. Tempenya kena banget. Aduh, aku gak kena, aku gak kuat. Tempenya udah minum kan salah kata udah. Tempenya kamu kena. Enggak apa-apa pelukannya iya, kamu. Bang, tar dulu, tar dulu. Aku gak kuat kalau gini Bang Adi terus aku enggak. Aku enggak kuat. Tepuk tangan dong buat Tempe. Yeah. Ini tapi masih kosong tahu, kasihan dia ya. Dia minum sendiri. Dia minum sendiri. Ya. Ini mana? Oh, situ. Sini. Udah. Biar aku tahu nama kamu kok. Siapa? Iya, ntar dulu di luar aja. Nanti ini air putih kan ya? Bel. Ntar dulu gue. Mau nanya nih sama dua biduan. Ini sekarang konser festival lagi rame lagi tuh. Dan banyak sekarang acara-acara musik pakai penyanyi dangdut. Bahkan koplo tuh udah di mana-mana. Tanggapan kalian gimana tuh? Kita seneng sih, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah jobnya juga banjir lagi. Mulai lagi semenjak pandemi kan. Ya. Lama tuh pandemi tuh. Kita di rumah gitu. Aja ya. Itu pas pandemi di rumah. Itu pandemi di mana? Di mana lagi? Ngapain lagi dong? Yang itu enak ya? Cuman itu doang ya. Apa sih yang dibersihin Bang Ebel? Lah bukan tadi copot ya? Kok bisa? Disambung. Saya buta. Pernah gak lagi manggung ada yang rusuh tuh? Nimpuk-nimpuk gitu? Nimpuk-nimpuk enggak ya? Enggak pernah sampai nimpuk-nimpuk. Kalau rusuh sering. Ya. Kita sampai dua biduan cinta damai. Begitu-gitu. Kayak seleng ya kalian? Iya. Memang digituin abisnya rusuh di depan. Jadi gimana perasaan ketemu Kiki? Pastinya sih pengennya di roasting terus. Bukan Kiki Saputri, bukan. Yang abis bagi-bagi duit ke fansnya Lesti. Yoi. Gimana perasaan kamu dangdut jadi naik lagi karena si itu pertanyaannya udah? Udah, dijawab tadi. Minum lagi ya. Aku lagi. Keluar semua nih bang, hancur acara nih bang, keluar semua nih dari bang. Enggak. Keluar semua. Berapa dua botol aja kuat dia. Keluar semua bang, aku tahan ini. Enggak. Keluar semua. Ini peluk bang, ini peluk. Anjir ladies gua, ladies. Ki, ini belum Ki, kasihan Ki. Oh iya, kasihan Ki. Untung gua mah air putih. Emang? Air putih. Nanti yang itu berarti. Yang merah mau enggak? Bang, kalau bisa Bang bintang tamunya jangan kayak gini deh. Aku kuat aku, Bang. Sumpah, Bang. Bener sumpah deh aku. Hah? Wah, lagi dong. Menurut kalian agresif ini, apalagi yang ini? Apa? Ini agresif banget ini. Ini agresif banget ini. Orang ini. Menurut kalian lebih seksi duo biduan apa duo serigala? Sama-sama seksi lah ya. Seksi relatif. Tapi mungkin itu menang gede aja kali ya. Benar sekali. Kok yang jawab kamu jadi trio ya sama kita ya? Ya, aku kan sebenarnya kan adalah apa? Aku adalah Ini aja nih. Sebagai penyanyi dangdut nih, menurut kalian lebih penting suara atau goyangan? Suara sih. Suara sih. Tetap karena goyangan tuh pelengkap biar
lebih asik aja. Suara tetap ya, makanya kalian suaranya ini beneran bagus loh ternyata. Harus bagus atau penyanyi dan sawer. Suaranya sawer bagus. Gue pengen mencoba dari salah satu teman-teman semua. Coba nyanyikan lagu sama satu sama sama sama. Apa? Jadi suara ya lebih penting ya. Goyangan juga. Teh, tapi kalian punya goyangan andalan enggak? Ada. Coba dong, coba apa? Goyangan andalan. Bang, aku mau keluar nih, Bang. Bel, ini punya putar nih. Goyangan andalan katanya. Iya, kita goyang aja. Kamu kan di tengah ya. Ayo, kamu tengah. Ini. Bang, aku keluar nih, Bang. Mari. Tengah ya. Ayo. Ntar dulu deh, aku gak kuat. Mundur. Ini aku takut. Ayo, madem sana dulu. Satu. Maju mundur, Bang. Aduh, aku gak kuat, Bang. Aku beneran. Ini beneran aku gak kuat, Bang. Aduh, telepon biniku dong, aku mau langsung masuk. Oke, sekarang karena kita udah ngobrol-ngobrol, waktunya kita main games ya. Yuk. Kita seru-seruan. Jadi nanti, nih kita kasih ini dulu nih. Oh, nggak boleh nyontek ya? Nggak boleh nyontek. Jawaban kita mau ngetes chemistry kalian berdua. Oke. Jangan ada yang nyontek ya. Oh, nggak boleh. Jadi nanti gua kasih pertanyaan ya. Gua kasih pertanyaan, kalian jawab pertanyaan itu di kertas tulis dan kita nanti kita cek ya. Kalian chemistry-nya bagus atau enggak. Pertanyaan pertama. Siapa yang suka mabok? Gue kesel banget nih kalau begini ceritanya. Ayah punya anak siapa sih lu ya? Aku. Oh keren banget. Belum. Belum. Jadi udah insap. Kita lihat jawabannya. 3, 2, 1. Ya. Boy, aku udah insap. Tapi udah insap. Tapi sekarang oh iya bisa jawab gitu kan? Bebas kan? Dua-duanya juga gak apa-apa. Berarti kurang pas nih. Ya. Hukumannya adalah Ebel minum. Ini buat gamesnya biar jalan. Kenapa sih harus air putih? Oh jangan ini, air putih aja. Air putih aja. Okay. Aku gak suka deh yang merah-merah begini, Bo. Iya, ini air yang air putih aja. Air putih aja, Bo. Ya udah itu. Okay. Apa? Yaudah ini minum, Bo. Ini dia gak kompak. Gak kompak, Bo. Gak kompak. Yaudah, cepat. Ngoneng, Bo. Udah dong, ayo dong. Oh iya, bisa jawab dua-duanya. Nah, udah. Pertanyaan kedua, siapa yang suka simpen film bokep? Aku. Enggak, ini. Kamu suka enggak? Tunggu. Ah, kamu. Nah, kita lihat jawabannya. Elsa. Elsa, lu kalau yang negatif-negatif lu ya? Iya. Kalau aku enggak disimpan, langsung hapus. Elsa. Kamu nyimpen bokep apa, Elsa? Apa yang kamu bokep sendiri? Mia kali pas sama orang sendiri. Bokep sendiri katanya apa? Hah? Ada bokep dia sendiri. Aduh, emang keringetan. Kamu punya video mainnya di mana waktu itu? Kan sama kamu waktu itu, kamu lupa. Ah bohong, kamu sama suami kamu, kan suami kamu masih ada. Nanti abis ini viral video Elsa dan Rizko. Iya. Ya, pakai kebaya merah. Anak masih kecil-kecil. Ya enggak apa-apa kan, kapan lagi kan. Sekarang. Apa? Satu ya, jawab ya. Berapa ukuran BH Kiki? Kiki, sekarang. Iya. Sekarang. Siapa sih? Sekarang lagi gede dia. Aku. Kamu enggak ada bulunya. Enggak, aku suka yang mulus-mulus. Mana ukuran kamu? Coba buka. Dah! Udah! Nyontek tadi, nyontek! Ah, nyontek kamu! 3, 2, 1! Salah lagi, Ebel! Minum lagi! Ebel! Minum lagi! Iya ya, salah ini! Yang air putih aja, Bel. Air putih aja. Aku tuh gak emang sih. Baik, Bo. Gini, Bo. Bagus gini, Bo. Iya, air putih aja. Acara ini keren ya, Bella? Tas dulu dong, keren. Kenapa gak dua-duanya minumnya ya? Iya, cik. Jangan satu. Kan gini, kan kalah dua-duanya. Jangan gitu, Elsa. Cheers. Ayo, cheers. Cheers. Jangan gitu, Elsa. Jadi doain jangan sampai salah ya. Kalau salah dua-duanya minum. Oke.
Kamu diminumin. Enggak, aku aja sayang. Sa, aku aja sa. Enggak kuat aku. Enggak kuat Elsa belahannya. Kiki, salah orang. Kiki. Salah minum. Salah berarti yang merah. Yang merah. Kasih Ki. Cengokin Ki, langsung Ki. Ki, jangan gini Ki. Salah, minum lagi. Habis dah. Siapa nih pertanyaan? Aku takut keluar bu. Siap. Pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Siapa yang paling sering gak pakai BH? Aku bisa jawab. Ya paling sering gak pakai BH. Kalau nggak tidur ya? Iya. Bisa nggak sih dia nih berdua aku perkosa? Kita lihat jawabannya. Kiki, aduh salah lagi. Dua-duanya. Dua-duanya. Bel, salah lagi. Oh, dua-duanya. Bel, salah. Dua-duanya. Minum. Enggak, lu minum. Enggak kuat aku deh. Mbak, acaranya keren banget ini. Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Di antara kalian berdua, siapa yang pernah pacaran sama artis? Epic. Walah. Senang gak ya? Hampir. Nih. Bang, acara hampir. Keren banget ya acara bang. Kok bisa ya bang? Bikin acara bang. Pacaran tapi hampir. Ya sama. Yo, 3, 2, 1. Yo, hampir. Kiki. Aku hampir. Kiki. Hampir, ya. Kiki hampir. Oh, tepuk tangan buat dua biduan. Sekarang Bel, kita ngobrol udah, minum udah. Gimana kalau kita dihibur dengan nyanyi dangdut? Rungkan